Hi guys, welcome back to my channel. My name is Luqman Zakaria. Dan untuk video kali ni kita nak chill-chill je, sebab aku nak kongsikan dengan korang tentang 10 YouTuber di Malaysia yang mempunyai lebih daripada 1 juta subscriber. Dulu waktu awal-awal YouTube masih baru dekat Malaysia, aku agak skeptical sebenarnya tentang YouTuber dekat Malaysia, sebab aku rasa YouTuber dekat Malaysia ni susah untuk capai subscriber yang sangat banyak. Walaupun dekat Malaysia ni ada lebih daripada 30 juta rakyat, untuk tengok 1 juta orang subscribe dekat satu channel YouTube ni memang sangat-sangat impossible bagi aku lah. Tapi sekarang ni disebabkan oleh teknologi, disebabkan semua orang dah ada phone dengan internet, semua orang dah boleh access, memang ianya possible lah. Buktinya sekarang dah ada dekat depan mata, kita boleh tengok ramai YouTuber dekat Malaysia ada lebih daripada 1 juta subscribers. Kalau korang tengok senarai yang aku kongsikan ni tak ada YouTuber favorite korang, korang boleh share dekat bahagian komen, okay? Untuk yang aku nak kongsikan dalam video ni, aku akan rankingkan daripada nombor 10 sampai nombor 1, dan aku akan sharekan sedikit tentang apa kandungan YouTube diorang, apa video yang diorang buat, supaya lebih jelas lah untuk korang tengok. Jadi without further ado, let's get started. Di tangga yang ke-10, kita ada Prince Midlife dengan jumlah subscriber sebanyak 1.2 juta. Untuk pengetahuan korang, dia started off with the gaming stuff dekat dia punya channel, di mana dia akan main game dan dia akan upload video tersebut di YouTube channel untuk tontonan subscribers dia. After a while, dia tak buat video tentang gaming, dia came back dengan video yang sangat-sangat interesting, which is dia unboxing kotak misteri yang agak seram. Jadi kalau korang into horror thingy ataupun suka tengok video-video yang seram, korang boleh subscribe to his channel, sebab after unboxing benda-benda tu ada kejadian yang pelik, kejadian yang aneh yang memang sangat menyeramkan lah bagi aku. Di tangga yang ke-9, kita ada Kupi Kupi Go dengan jumlah subscriber sebanyak 1.12 juta, di mana channel ini menghasilkan video-video berkenaan dengan infotainment ataupun informasi yang menarik. Jadi kalau korang suka video tentang informasi, korang boleh subscribe to his channel. Video yang terbaru pun adalah berkenaan dengan fakta, jadi korang boleh subscribe dan tengok banyak lagi video yang menarik di channel Kupi Kupi Go. Tangga yang ke-8, kita ada Belakan dengan jumlah subscriber sebanyak 1.19 juta. Aku rasa Belakan ni dah memang ramai orang tahu walaupun korang tak subscribe to her channel. Dia adalah antara YouTuber yang buat reaction tentang video-video yang viral, video-video yang cringe. Contohnya, salah satu video yang dia react berkenaan dengan video TikTok yang baru-baru ni viral tentang yang tembak-tembak tu, yang budak tak tidur lagi tu, itu adalah antara video yang korang boleh tengok juga. Selain daripada tu, dia ada buat Shopee haul. Antara Shopee haul yang korang boleh tengok dekat channel dia adalah tentang 40 gadget yang dia beli dekat Shopee dan dia unbox sekali untuk korang semua. Itu adalah antara video yang sangat menarik. Selain tu, dia pun ada buat vlog juga. Kalau korang into this kind of content, korang boleh tengok channel Belakan dan subscribe to her channel supaya korang boleh tengok lagi video-video yang menarik. Di tangga yang ke-7, kita ada Isaac Osman dengan 1.24 juta subscribers. Jadi channel dia ni memang sangat simple, dia tak ada niche yang berbeza-beza, dia cuma ada satu niche sahaja, which is mukbang. Jadi kalau korang suka tengok video mukbang ataupun makan-makan, ini adalah antara channel yang korang kena subscribe, sebab channel ni memang sangat-sangat interesting. Kalau korang tengok thumbnail dia punya video pun memang sangat interesting dan korang akan rasa macam attracted dengan apa yang dia post. So berhati-hatilah kalau korang tengok, mungkin korang akan macam terlihu ke apa ke, itu memang sangat bahayalah kalau kita tengok malam-malam. Tangga yang ke-6, kita ada Cik Nom dengan jumlah subscriber sebanyak 1.31 juta, di mana channel ini juga menghasilkan tentang makanan, tapi dia bukan mukbang. Dekat channel ni, kalau korang nak belajar memasak ataupun korang memang dah tahu masak tapi tak tahu nak masak apa, channel ini adalah antara yang korang boleh tengok, sebab ada macam-macam jenis resepi. Contohnya macam berasaskan ikan ke, daging ke, ataupun pastry, kek, kuih-muih dan macam-macam lagi. Jadi kalau korang nak belajar masak ataupun into cooking, then ini adalah channel yang korang boleh subscribe. Di tangga yang ke-5, kita ada Solus Club dengan 1.4 juta subscribers. So untuk Solus ni, aku rasa ramai dah orang tahu, especially lelaki-lelaki kat luar sana lah, sebab ini adalah berkaitan dengan gaming. Untuk explain dengan lebih lanjut tentang gamingnya, aku pun tak tahu sebab aku tak into gaming. Tapi kalau korang memang suka main PUBG, Among Us ataupun Mobile Legends,
korang boleh tengok video di Solos Club. Seterusnya di tangga yang keempat, kita ada Zuki Muhammad dengan jumlah subscriber sebanyak 1.47 juta. Dekat channel ni, apa yang korang boleh tengok adalah berkaitan dengan drama pendek. Antara drama yang menjadi perhatian orang adalah Naik KL1, Naik KL2. Tapi apa yang aku tengok buat masa sekarang ni dah tak ada sangat drama-drama pendek. Apa yang korang boleh nampak dekat channel dia buat masa sekarang ni adalah video prank ataupun video challenge lah. So kalau korang berminat, korang boleh ke Zuki Muhammad punya YouTube channel dan subscribe untuk tengok konten-konten yang akan dihasilkan oleh dia di masa akan datang. Di tangga yang ketiga, kita ada Isa Isab dengan jumlah subscriber yang jauh beza daripada tangga yang keempat, which is 2.18 juta. Untuk channel Isa Isab ni, kalau korang suka tengok macam social experiments, prank, ataupun korang suka tengok vlog, reaction ke apa, korang boleh subscribe to his channel sebab itu adalah antara konten-konten yang dia buat. Di tangga yang kedua, kita ada Syahmi Sazli dengan jumlah subscriber sebanyak 2.63 juta. Di channel Syahmi Sazli ni, apa yang korang boleh tengok adalah drama spontan yang dihasilkan. Apa yang menarik, dia menggunakan pelakon-pelakon OKU yang pastinya akan menghiburkan hati korang, yang memang lawak gila seriously. Dan dia pun pernah menghasilkan filem sendiri, which is Mae Tote The Movie kalau tak silap aku. Okay, sekarang ni kita nak tengok di tangga yang pertama, iaitu Alif Irfan dengan jumlah subscribernya sebanyak 3.53 juta, which is sangat-sangat banyak. Dan apa yang korang boleh dapat dekat sini sama macam kat YouTube Syahmi Sazli dan juga Zuki Muhammad, korang boleh tengok drama pendek yang dihasilkan. Tapi lately aku tengok dia dah tak banyak buat drama-drama, dia cuma buat video lifestyle macam prank, challenge, benda-benda macam tu. So kalau korang nak tengok, korang boleh ke YouTube channel dia. Sebab sekarang ni kan dengan keadaan pandemik, dengan keadaan lockdown, untuk buat movie ataupun buat video yang memerlukan ramai orang di waktu yang sama mungkin sangat susah sebab kita tak boleh nak move around. Mungkin disebabkan itu YouTuber-YouTuber yang menghasilkan drama ni, diorang macam tak boleh nak buat drama lagi kan. So dia kena hasilkan video yang berlainan untuk tontonan subscriber diorang. Jadi itu adalah 10 YouTuber di Malaysia yang mempunyai lebih daripada 1 juta subscriber, which is super super amazing. Aku harap video ni dapat memberi manfaat kepada korang lah, sebab aku nak bagi tahu korang yang kalau korang nak start buat YouTube, you can actually start doing it now. Jangan delay-delay sebab kita tak tahu sama ada video yang kita buat ni one day mungkin akan ada orang notice, dan mungkin video-video yang kita buat ni one day akan ditengok oleh ramai orang. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Kalau korang ada any comment ataupun ada suggestion yang korang nak bagi, korang boleh comment dekat bahagian bawah juga. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.